lover, welcome back to my channel. Ya, kali ini aku akan mereview Ultraman, guys. Ultraman. Dan ini aku dapat ini, guys, ya. Seri Ultra Heroes series, ya, seperti ini. Dan ini Ultraman Trigger, ya. Yang multi type, ya. Langsung aja, guys. Penasaran kan detailnya seperti apa ini? Yuk, di zoom. Nah, ya guys, ini tampilannya, ya, dari Ultraman Trigger, ya, yang Ultra Hero series, ya. Ini aja, ini banyak dari karet semua. Ini cocok buat anak-anak, ya guys. Ini jadi kalian kalau punya adik yang ya masih kecil gitu, ya, dapat mainan ini, ya, bolehlah, ya. Soalnya ini memang banyak dari karet, aman lah. Oh, di apa, direnggang-renggangkan seperti ini sih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu renggang, ya, nanti memang karetnya nggak bisa balik, kan nggak lucu gitu, ya. Dan di untuk artikulasinya seperti ini aja sih, tangannya diputar dan ini badannya juga dapat diputar seperti ini. Itu aja, simple. Dan nah, ini untuk warnanya sama seperti yang di film, ya guys. Ini bagian depannya sama, ya, jadi dominan warna ungu, kemudian merah, dan silvernya seperti itu. Dan ini yang di bagian armor dada ini warnanya emas, ya, emas muda, ya, ini warnanya gitu. Dan ada warna di color timernya, ini warna biru metalik, ya, ini gitu. Kemudian tuh desain kepala, ya, ini bagian kuping ini warnanya gold juga, ya, gitu. Kemudian kristal di dahinya ini warnanya biru muda, biru langit, ya, ini biru langit gitu, ya. Ini dan ini ada warna goldnya juga ini di bagian kepalanya. Dan matanya ini warna apa, ya, kuning putih gitu, ya, kuning muda sekali gitu, ya. Dan ini ada teksturnya cuma agak ada titik-titiknya gitu, ya, karena memang di kostum Ultraman-nya seperti itu gitu. Kemudian yang di belakangnya, nah, ini polos aja, guys. Jadi tuh, ini di belakangnya cuma polos aja, warna ungu aja seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau diripin lagi, nah, itu silahkan, nggak apa-apa. Ini soalnya memang ini polos sih, warnanya ungu aja gitu. Kalau mau disamakan dengan yang bagian depan juga nggak apa-apa gitu. Soalnya memang ini dibaginya persis separuh aja, ya, ini separuh aja tuh, separuh aja, persis dibagi separuh aja ini, ya. Oh, kan, nah, ini juga separuh, cuma yang full itu bagian tangan dan bagian kepalanya aja ini yang full, ya, itu. Kemudian kalau kalian membeli yang seri ini, Ultra Hero series, itu dapat ini, ya, guys. Kartu identifikasi, ya, seperti itu. Ini yang jadi ini ada nomornya, nomor 80, ya, ini. Dari seri Ultra Hero series ini, Ultraman Trigger yang multi type ini itu nomor 80 gitu, guys. Ini ada tulisan Jepang-Jepang, aku nggak tahu lah tuh ini tulisannya bacanya apa gitu. Dan ada logo Bandainya, ya, itu ini tandanya memang produk dari Bandai, ya, gitu. Oke, guys, mungkin sekian dulu review
kali ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa ya guys untuk beri like, komen, dan sharelah sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian yang punya adik-adik kecil itu dapat menikmati video reviewku yang ini. Gitu guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di video review-reviewku berikutnya. Dah.